Wisata hutan mangrove. Tak kenal maka tak sayang. Demikian pepatah lama yang sangat relevan sampai saat ini. Untuk menanamkan rasa sayang dan melindungi terhadap hutan mangrove kepada anak-anak kita, kita harus mengenalkan mereka secara langsung. Ajak mereka mengunjungi hutan mangrove ini, beritahu mereka manfaat dan fungsinya. Biar mereka mengenal lebih dekat dan akhirnya akan tumbuh kesadaran akan pentingnya fungsi hutan mangrove dan kaitannya dan ketergantungan kita pada hutan mangrove. Hutan mangrove ini bagus juga untuk sebagai wisata edukasi untuk pelajar dan mahasiswa dan masyarakat umum yang peduli dengan hutan mangrove. Dari atas menara pandang dapat kita saksikan lebatnya hutan mangrove pangkal babu dari atas. Juga dapat mengamati dan melihat burung yang hidup di atap hutan mangrove. Kita juga bisa melihat kuntum bunga pohon bakau dari dekat dan menyaksikan uniknya aroma dan bentuknya. Ini adalah pohon api-api. Biasanya pohon ini berada di zona depan berhadapan langsung dengan laut. Umumnya, api-api adalah tanaman perintis. Setelah timbul daratan, barulah tumbuh tanaman lainnya. Zonasinya biasanya tersusun sebagai berikut. Dari laut, susunnya paling depan api-api. Di belakangnya perempat atau pidada. Kemudian nipah. Di belakangnya lagi agak ke daratan baru menyiri. Kita berada di atas menara untuk melihat pemandangan hutan mangrove dari atas. Kita lihat hutan mangrove masih lebat, masih lestari. Sekarang kebetulan lagi musim buah, jadi buah-buahan cukup berkembang. Hutan mangrove masih sangat bagus. Terus, masih lebat.
pemandangan hutan mangrove, kawasan lindung pantai timur hutan mangrove Kabupaten Tanjung Barat ya, dari atas. Sangat bagus, sangat asri ya. Masih lebat hutannya. Ini di ketinggian kurang lebih 20 meter. Cantik. Jadi kalau untuk mencari suasana sepi, mencari ketenangan di sini bisa tempatnya. Ini makan di sini juga enak nih tempatnya. Kita bentang tikar, makan siang di sini. Pas juga sekarang lagi musim buah pohon bakau. Ini bunga dan petiknya. Bila sudah tua, buahnya panjang dan menjuntai ke bawah. Ujungnya yang runcing menghadap ke tanah. Bila sudah matang, buahnya akan jatuh langsung menancap di lumpur lantai hutan mangrove, yang kemudian akan tumbuh menjadi pohon bakau yang baru. Dari atas menara dengan ketinggian kurang lebih 20 meter, kita dapat menyaksikan pemandangan yang indah. Hijau dan lebatnya hutan mangrove, mengamati burung-burung elang yang terbang, melayang-layang mengintai mangsanya, juga merasakan ketenangan dan sejuknya angin bertiup sepoi-sepoi. Sesuatu yang tidak ketemui di tengah kesibukan kerja di kota. Di dalam hutan mangrove ini hidup berbagai jenis satwa seperti burung elang, burung bangau putih, burung pelatuk jambul merah, ular bakau, serta berbagai jenis biota laut yang hidup di lantai hutan mangrove seperti ketam, kepiting, rajungan, udang, dan berbagai jenis ikan. Kehidupan mereka sangat bergantung kepada hutan mangrove yang merupakan tempat berkembang biak, tempat berlindung, dan sumber makanan bagi mereka. Dapat dibayangkan bila hutan mangrove habis, di mana mereka berkembang biak, berlindung dan mencari makan, keberadaan mereka terancam yang akhirnya mengganggu keseimbangan ekosistem mangrove. Thank you.
bukan hanya satwa dan biota laut yang bergantung hidup di hutan mangrove, tapi juga kita semua, baik yang langsung maupun tidak langsung. Nelayan tradisional mengandalkan kelimpahan hutan mangrove memenuhi kebutuhan hidupnya. Kita menghirup udara segar dan oksigen yang dihasilkan hutan mangrove. Ketika kita melangkah pulang meninggalkan hutan mangrove, sudah seharusnya tertanam rasa cinta dan peduli akan keberadaan hutan mangrove. Ada perasaan menghargai dan terselip janji di hati. Kami akan menjagamu.